Oke okay guys, balik lagi sama aku Rizky di konten YouTube ini. Aku ada teman di sini, dia hobi makan, orang sini juga hobi kuliner, suka masak. Kali ini aku ditemani sini Jam, teman aku, buat review makanan sesuatu yang pernah viral. Penasaran? Makanan apa? Ada di kulkas, berarti dingin dong. Oke. Okay. Pasti enak kan? Pasti harusnya. Kita juga belum coba, soalnya dulu sempet viral di Instagram sampai nyarinya tuh susah banget. Satu, dua, apa namanya, box itu pasti langsung sobat. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini makanan apa ini? Dingin. Oh dingin. Dessert. Es krim? Bisa jadi. Kita langsung aja kita ambil barangnya ya. Oke. Ini guys. Jadi waktu aku zaman kecil pernah nih baca. Nah, kapan? Kira-kira malah belum pernah lihat ini sih. Tahun 95 mungkin ya. Jadi ini es krim Walls. Oh, ini zamannya. Zamannya ini Wi. Seperti ini boxnya, enggak tahu dulu ini zaman dulu sebenarnya sudah ada, makanya ini kayak reborn gitu. Jadi ya, anak milenial baru tahu kan. Mari kita unboxing dong. Udah penasaran sama rasanya. One eternity later. Jadi seperti ini ternyata sesuai dengan gambarnya ya guys. Nih, udah nggak sabar nih. Aku megang sendok deh. Udah nggak sabar. Itu ada tempatnya buat makan. Jadi sesuai kan nih lapisannya. Nanti bisa dilihat sinematiknya. Jadi kita langsung cobain aja nih. Apakah rasanya enak dengan yang viral kemarin itu sampai orang memperhatikan ini apa? Silakan. Oh, ada tatakannya ya kan? Ada. Kayaknya sih, oh iya, benar. Aku kira ini apa semacam kue gitu, kue kering gitu. Keras guys. Coba. Jangan rusak kok. Oh. Jangan sampai ke ininya, ke dasarnya. Kamu mau? Mau dong. Kan sama-sama penasaran kita. Kamu lihat aja. Ketoluan dia. Oke. Ini bisa dibeli di mana ini? Di Indomaret. Astaga. Pelan-pelan bro. Di mana tadi? Kita bisa dapat ini di mana? Ini bisa didapatkan kalau di ini kita di Kota Balikpapan ya, itu udah beredar di Indomaret yang di Taman ini. Oh, balik ke balik. Susunya beda loh. Beda kayak ini kayak ada Granita ya. Terus apa lagi ambil ini? Manja kali kau. Terus ini ya. Aduh, kena tangan ini. Steril kan tangan gue, udah cuci tangan. Udahlah. Boleh kita coba ini? Kita coba yang lapisan coklatnya yang paling bawah. Coba langsung ke sini.
pineapple ice cream. It's called Sultan ice cream. Ini suka Korea, apapun ngomongnya bahasa Inggris guys. Ini lapisan yang kayak di gambar ini. Mirip, ternyata mirip. Ini di atasnya itu, paling atas tuh ada kayak coklat yang beku gitu, kayak dilelehin kan. Ada krim coklatnya. Tapi memang paling atas. Terus di dalamnya ada krim coklat ini tadi. Tapi aku yang ngerasa beda itu di white creamnya ini guys. Kayak ada rasa apa ya? Menurutku kayak ada rasa kelapa gitu. Benar-benar. Coconut. Waktu tahun 95 kali ya. Kamu kan anak buatan ya. Kayaknya lebih berasa aja gitu. Tapi karena aku baru pertama nyobain ya. Ini rasanya. Cuma yang aku rasa sama ice cream yang lain bedanya. Benar ya. White creamnya ini ya. Ada campuran apa gitu ya? Kayak susu-susu yang buat lainnya. Coklatnya lumayan keras ya. Enak banget ya. Malam-malam pergi ke Indomaret, ceritanya tadi kita nggak nyari es krim ini sebenarnya, kita nyari minuman dingin ya, minuman dingin sama belanja bulanan toh ya, bulanan kan kita taunya ada ini, ya udah langsung sikat aja gitu. Nggak tahu loh tadi kalau kamu beli ini. Potong yang sisa masih kulkas. Jadi kesimpulannya untuk es krim ini sebenarnya worth it aja sih dengan harga 65.000 dengan segitu banyaknya. Yang cup itu pun kan sekitar 50.000 juga yang cup itu loh. Ya. Yang gini biasanya. Yang tiga warna biasanya. Ya. Itu juga segitu worth it aja. Dan rasanya, enak ya. Enak di krim putihnya itu kayak ada apa namanya rasa kelapa-kelapanya gitu, tapi untuk yang coklat itu sama kayak yang biasalah ya, buat biasa itu krimnya yang coklat apa namanya coklat kerasnya itu juga sama, tapi worth it aja sih. Jadi kalian kalau mau penasaran rasanya, aku sebenarnya beli itu karena dulu sempat viral aja, aku penasaran makanya aku beli itu buat apa namanya? Ngilangin penasaran ya? Penasaran dulu ya. Itu jadi walaupun sekarang udah gak viral karena kemarin udah sempet kan, jadi akhirnya aku bisa makan tanpa harus ribet-ribet nyari di mana. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saksikan video-video makan kita selanjutnya.